Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing ora turun. Dadi nek Ikhya ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak bengi niku tahajud. Oh, salat sunat apa dilakoni poso model piye napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Ndekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran di tolong wali sampe turu. Itu ngelir pada salat. Gak terima, jadi ceritanya wali itu kan turu gak terima. Jadi ini cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu-turu, ngorong-ngorong, mau tanginya beda sholat perdu, derajatnya sami kalian ku. Kulo. Ya, nara paham ya takok, kok gampang tuh. Takok. Jadi wali sendukan turu-turu, takok. Hei, kok bisa sederajat be aku perkara ini? Lu ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu-turu sederajat sampe ah? Aku. Dari wali sing turu-turu. Lah iya, kowe mbok rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, ngene iku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu ninggal mati maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal nopo maksiat. Kowe satu poso lagi ning pasar tetep bekar-beker. Kowe poso lagi mlaku mlaku tetep ora wedok, ora rondo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau Aisyah korang hari sepagi. Habis ni, kau dah cakap tanam gel awe dua be aku tetap bersih aku. Mengaku neng kamar turah. Kiwe ciri utama takwa ni gak maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sih waktu. Pintar tenang. Yo, nolbo ini elbo. Kalau siapa niru yo kena, ora kena. Maksudnya cerita elbo. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko mak maksiat. Ya yaudah ini cerita, ciri utama takwa itu ninggal maksiat. Dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya aku ya mau kamar aku, aku ya ngempet-ngempet, dia rasa ngempet opong di kamar. Paham ya, ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian. Wah ngono pengajian kok rata kono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah wis saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mbok ning omah. Pak. Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ngono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong sing nang teko malah wis nglakoni iku. Pokoke saiki nang omah rumah tanah. Lho ini saya kiai, lho saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik? Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sak niki sing teng sawah mboten nengani pengajian kula nggih ta. Ayo ning sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sak niki teng omah ngemat anake nggih sae iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang tidak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya, yang nggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga.